Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Fambos. Oke teman-teman, untuk video kali ini saya akan memberikan bocoran-bocoran di Stumble Guys ya, update terbaru nanti ya. Oke, tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dulu. Oke teman-teman, ini dia bocorannya. Yang pertama ada bocoran skin-skinnya nih teman-teman. Ini ada Christmas Future. Terus ada lagi skin-skin yang lain tuh ya, kita bisa lihat ya banyak ya. Ada Jack Rudolph, terus juga ada ini nih, ada Cyborg, terus ada Mary Skelton, ada Snowman. Oke, terus ini adalah untuk bocoran animasinya. Wow, dia kayak warm. Kalau ini sudah ada ya, but shake ini ya. Oke, terus Floss, kalau Floss ini sudah ada ya teman-teman ya. Terus untuk bocoran untuk emotnya nih teman-teman. Wow, ini ada emot-emot. Kalau yang kemarin emot Piala Dunia ya, kalau yang ini emot versi di Christmas ya. Ada oke, ada cookiesnya juga, ada yang coklat-coklatnya juga itu. Oke teman-teman, wah ini tadi update untuk emotesnya ya. Terus bagaimana dan yang jejaknya, ada jejak baru nih teman-teman, ada snow ya, jejak snow sama jejak apa ini, kotak hadiah ya. Oke, ini dia kalau untuk permainannya ya teman-teman ya. Ini dia, wah dia nggak punya kaki ya, tapi bisa bisa lari. Oke, ini untuk Mary Skeleton tadi ya. Terus ini nggak punya kaki juga. Dan update lagi teman-teman, bocoran nih, yaitu akan ada burung-burung Turki yang mengganggu di permainan teman-teman. Seperti ini dia. Wow, dia mengganggu nih teman-teman. Nah, kita coba dilihat ya untuk pemainnya ya, bagaimana ya. Oh ini di map Lost Temple itu juga ada burung-burung Turkinya teman-teman. Tapi apakah nanti akan ada di semua map, kita tidak tahu ya teman-teman ya. Kita lihat aja untuk rilis update-nya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Itu tadi teman-teman untuk update bocoran update Stumble Guys ya. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, dan share ya teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.